Hai guys, jalan-jalan kita kali ini berada di Kulino Kuliner sekitaran kampus Universitas Airlangga UNER. Ini ada di jalan Karangmenjangan. Kita akan kunjungi sate tusuk gepeng Cak Wit. Wah, keren banget nih, sangat beda. Yang membedakan adalah pada bagian tusuknya. Yuk kita review. Ini daerahnya Pak RT. Bukannya jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 11 sampai jam 11 malam. Oh, tapi gitu, pandemi ya. Ini jam 10, jam setengah. Harus sudah selesai. Iya, ikuti aturan pemerintah. Bukannya lebih awal? Iya, lebih awal. Apa yang sangat istimewa di sate ini? Ya. Selain jepitnya yang miring-miring, emang ya? Apa itu? Beda wes untuk apa ya, Pak? Ya, satu besar-besar. Kedua, daging nyampuk. Oh, daging nyampuk ya. Oke. Okay. Ini agak bau. Oke. Okay. Siap. Bisa dicoba. Bisa. Nah, yang paling sangat membedakan itu kalau di sate yang lain tusuknya dia itu gepeng ini ya. Nah, ini beda banget ini kan. Karena ya mungkin tidak ada. Apa yang membedakan, Pak? Karena kan kalau dagingnya nggak besar nggak bisa. Oh, gitu loh. Terus gampang putus. Gampang putus. Ya, kalau daging kecil gitu. Harus gepeng. Iya. Dan bikinan manual. Sangar, guys. Itu buit. Nah, ini buit, guys. Iya.